like a Hellcat. Halo guys, jumpa lagi dengan gua Wallace Gamer. Oke, kali ini gue pengen nunjukin Granat Fest Trial 2. Oke. Ini trial yang kedua dari Granat Fest. Dan hadiahnya senjata yang terakhir bisa dibilang lumayan bagus. Tapi butuh pengorbanan besar untuk mendapatkan tier 8 priest automatic grenade launcher. Oke, teman-teman boleh coba mau beli senjata atau memakai senjata yang ada. Oke, langsung aja. TKP. Oh ya. Sini gue pengen ngasih tahu cara gimana nya biar kita bisa cepet menyelesaikan event atau tier. Caranya sebenarnya gampang, cuman pemain yang lain itu pengen sama-sama lempar boom. Sebenarnya kalau kita pakai boom yang kita beli pakai uang pun bisa. Contohnya dulu tinggal cari temen mana yang bisa lu ajak kerjasama, kan sama-sama selesai, lu senang dia pun senang. Oke, cuman temennya mungkin pada bingung tepat ya. Eventnya sebenarnya gampang-gampang susah ya. Kalau kita jumpa teman yang bisa diajak sama punya, udah. Kalau kita cari murni, mungkin susah lah. Gak susah ya, nggak bisa banget. Cuman belum mesti pakai apa? Pakai boom yang kekuatan apanya lebih besar. Karena kalau pakai boom yang biasa ini minimal dapat musuhnya ya susah. Yang pertama mungkin kita dapat senjata yang biasa aja, tapi yang keduanya otomatis dan launcher, mungkin senjatanya bagus. Online memang rada-rada ya, teman-teman tahu sendiri lah gimana susahnya. Cuman kalau mau cara menang ya pakai boom yang biasa, nggak perlu pakai emas untuk beli boom ya. Caranya cari temen yang bisa lu ajak kerjasama aja. Ini baru coba. Susahnya kalau lu pakai boom yang ini mungkin senang, mudah lah ya, lu hanya perlu nembak dikit tinggal lempar boom, otomatis boomnya bagus. Oke, ini dia tari balet versus Superman is dead. Malah Reza orang Indonesia juga kan. Oke guys, ya udah itu aja tutorialnya. Semoga teman-teman bisa dapat menyelesaikan eventnya. Oke.
Jangan lupa like, share, dan komen video saya. Subscribe langganan channel saya. Oke, jumpa lagi di video yang berikutnya. Salam Wallace Gamer. Enjoy and play. See ya. Like a Hellcat.